Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seru Vlog Indonesia. Dan kali ini kita akan mereview kiriman-kiriman senapan seperti biasanya. Kali ini ada di tanggal tanggal berapa? 16 ya. Tanggal 16 kali ini. Tanggal 16 Desember ya. Kurang berapa hari? 14 hari ya, kita menuju 2022. Oke, kita langsung aja menuju senapan yang pertama. Di sini ada Jawara Moser. Gini nih, unitnya adalah Jawara Moser. Ya, seperti biasa dengan campur warna hitam. Dan juga ada ini, kokangnya sudah side lever. Untuk hasil akurasinya di sini, kayak gini, ini 4 kali tembakan, memisnya pakai Barracuda Mat 10,65 grain. Jadi untuk saran di seru rifle itu mimisnya pakai Barracuda Match, soalnya kita ngetesnya pakai Barracuda Match. Mungkin pakai mimis lain juga bisa dicoba dulu. Kita akan kirimkan unit Jawara Moser ini dengan kelengkapan peredam dan juga mooncam dari Ariga. Ini mooncam dari Ariga, kita biasanya juga pakai mooncam ini. Ini adalah mooncam dari Ariga. Dan juga kelengkapan-kelengkapan lainnya ada STKS dan juga teman-temannya semuanya. Kita kirimkan kepada Bapak Yans Simpson. Yan Simpson ya ini. Di Malinau, Kalimantan Utara, kita kirimkan pakai JNT Cargo. Dan di sebelah sini ada bocap Marauder atau FX Crown kayak gini. Ini 500 cc dengan chamber monoblock. Kayak gini. Jadi bukan chamber tumpuk. Ini 500 cc tabungnya jenong dengan laras 60 cm. Sini untuk kelengkapannya unit saja ini kayaknya. Kita lihat dulu. Untuk hasil akurasinya, ini untuk 4 kali tembakan mantap sekali ya. Ini depannya ada tulisannya mantap loh. Siapa ya nulisin? Untuk kelengkapannya di sini ada tali sandang, magazin, peredam, tas senapan, dan juga gantungan mis dan mis tes. Jadi ini kelengkapan standar ya. Tidak lupa ada STKS dan juga kartu garansi. Kita akan kirimkan kepada Bapak Firdaus di Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Kita kirimkan pakai JNT Cargo juga sore hari ini juga. Dan di samping sini, di sini ada Marauder OD38 dengan chamber tumpuk kayak gini. Ini chamber tumpuk, biasanya powernya lebih besar daripada yang monoblock, tapi kurang stabil, biasanya kayak gitu. Untuk hasil akurasinya kayak gini. Nah, masih rapet ya, ini tidak ada lebih dari satu koin menurut saya. Untuk kelengkapannya di sini menambahkan teleskop dari Predator. Ini Predator Thompson ukurannya 39x40. Ini teleskop yang cukup enak dengan harga yang cukup terjangkau. Dan juga ada kelengkapan tambahan yang lainnya seperti peredam, magazin, ini magazinnya 2. Dan juga ada tas senapan ini yang kamu tebal. Untuk STKS dan teman-temannya juga sudah ready. Kita akan kirimkan ini unitnya kepada Bapak Budianto di Pelalawan Riau. Kita kirimkan pakai JNT Cargo juga sore hari ini juga. Dan kita geser lagi, di sebelah sini ada Moser dengan OD28. Ini kecil ya, kecil sekali. Nah, kayak gini. Ini untuk kelengkapannya. Oh, akurasinya dulu. Ini hasil akurasinya oke lah. Kecil-kecil ini jitu loh. Nah, kayak gini ya belakangnya. Ini kelengkapannya ada STKS-nya juga dan teman-temannya ya, kartu garansi, checklist, dan juga ada ini kelengkapan senapannya. Ada tali sandang, peredam, gantungan mis, hingga mis tes. Tas senapannya warna hitam. Kita akan kirimkan kepada Bapak Anuardi Pardede Cagat di Tebes, Kabupaten Sambas. Kita kirimkan pakai JNT Cargo juga sore hari ini juga. Dan kita geser lagi ke sebelah sini. Di sini ada FX Royal warna merah. Merah merona. Merah sekali ya. Kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Ini sangat merah sekali. Kita akan taruh dulu.
Di sini untuk efek royal kayak gini, ini pengerjaannya semuanya full CNC ya teman-teman. Jari popornya juga ini sangat detail sekali. Jadi memang beda dengan efek yang crown yang biasa. Dari efek air gun juga ini. Untuk kelengkapannya di sini cukup rame ya, ini full set. Pakai teleskop spek ukuran 312 dan juga ada pompa RV. Untuk mimisnya pakai Barracuda Match 10,65. Dan juga ada ini mounting tambahan. Ini mounting 3B ukuran 22 mm. Untuk hasil akurasinya seperti ini. Ini juga sudah masih oke ya. Untuk peredamnya ini ada W100 bawaan dan juga ada magazinnya ini. Ada tali sandang model jerat dan juga gantungan sumis tes. Ini ada STKS dan juga surat-surat keterangan lainnya. Kita akan kirimkan kepada Bapak Said di Tanjung Perak, Surabaya. Kita kirimkan pakai JNT Cargo sore hari ini juga. Dan kita geser lagi di sebelah sini. Di sini ada SR Tactical. Ini SR500 yang kamu. Untuk kelengkapannya kita lihat dulu. Ini kelengkapannya ada dua magazin ya, magazinnya ini dua. Kayak gini. Aduh. Kayak gini. Dan juga untuk kelengkapan lainnya, di sini ada pompa dan juga ada kaos kamu lengan panjang, ada topi SR juga. Untuk hasil akurasinya di sini, ini kayak gini hasil akurasinya. Oke, teman-teman. Nah, dari depannya kayak gini. Untuk kelengkapan lainnya di sini juga ada tali sandangnya dan juga peredamnya, ini W100 standar PCP di Stradu Rival. Dan juga ada ini nota transaksi, checklist, kartu garansi dan juga STKS. Kita akan kirimkan kepada Bapak Mansyur ini di Sukabumi, Jawa Barat. Kita kirimkan pakai JNT Cargo. Geser lagi sebelah sana. Nah, di sini ada, kelihatan tidak nih, unitnya adalah Marauder OD38. Ini Benjamin ya, dengan chamber yang agak doff. Menurut saya keren ya, yang doff kayak gini, garang. Untuk kelengkapan unitnya ini tidak full set kayaknya. Ada mimisnya atau tidak ini? Tidak full set ya ini. Jadi ini kelengkapannya pakai mimis, enggak pakai mimis maksudnya. Pakai teleskopnya 312 dan juga pompa RV. Ini ada peredam W100 dan juga ada tali sandang. Untuk hasil akurasinya kayak gini. Agak naik satu ini mungkin tergeser. Ya. Ada goyangan di mejanya. Ini ada STKS-nya dan teman-temannya. Ini magazin. Kita akan kirimkan unit ini kepada Bapak Randi Furgani. Ini di Tanah Datar, Sumatera Barat. Kita akan kirimkan sore hari ini juga pakai JNT Cargo juga. Dan di sebelah sini ada Jawara Moser. Ini ada di sana. Nah, itu. Jadi tesnya apa memang keadaan trondol kayak gitu ya teman-teman. Ini popornya di sini. Untuk kelengkapannya di sini apa saja kita cek. Oh, cuma Jawara Moser dan kelengkapannya ya. Ini standar, ada tali sandang, gantung mis juga mis tes, peredamnya pakai AW100 yang masih dites di sana. Ada checklist dan juga kartu garansi, STKS semuanya sudah lengkap. Kita akan kirimkan kepada Bapak Hendra ini di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kita kirimkan sore hari ini juga. Dan untuk yang di sini ada Uklik Yakvan ya, ini teman-teman. Ini adalah Uklik Yakvan. Yakvan Veloz warna hitam. Nih. Oper Veloz tuh kayak gini, ada lubangnya 3. Untuk kelengkapannya kita cek, ini full set Uklik. Pakai mimis Jawara GR10, ini mimisnya Jawara GR10 dan juga teleskopnya pakai TC Predator Thompson.
ukurannya 39x40. Kelengkapan bawahnya ada tali sandang, peredamnya pakai HW100, dan juga ada kartu garansi, STKS, dan juga checklist. Semuanya lengkap, kita udah cek, siap kita kirimkan kepada Bapak Muhammad Kholil ini di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kita kirimkan pakai JNT Cargo sore hari ini juga. Dan di sebelah sini, di sini ada uklik lagi. Ini adalah Jawara Tiger V5 dengan chamber warna hitam, picunya warna merah. Untuk powernya kayak gini, polos. Jadi teman-teman yang suka unit polos-polos, tidak ada aksen-aksennya, ini cocok pakai Jawara Tiger V5. Untuk kelengkapannya di sini juga full set. Teleskopnya pakai Thomson 39x40. Missnya pakai BWS Super Doom. Itu isinya ada 10 kotak kecil-kecil. Jadi ini satu kotak, dalamnya ini banyak kotak. Nah, kotak-kotak kecil-kecil gitu nanti. Dan ini untuk kelengkapan lainnya, ada tali sandang, ada peredam, gantungan mic, juga mic test. Ini ada STKS dan teman-temannya. Kita akan kirimkan kepada Bapak Arianto di Kota Waringin Timur juga. Ini Kalimantan Tengah, kita kirimkan menggunakan JNT Cargo sore hari ini juga. Dan kita akan lanjutkan lagi vlog ini setelah barang dari gudang kita datang. Oke, kita lanjutkan ke vlog yang setelah ini. Hanya kali ini kita di senapan yang selanjutnya, because ini ada unit Predator 500cc full black ya. Ini unitnya bukan SR kayak gini, ini bukan SR taktikal, ini full black kayak gini. Jadi kalau nyari logo SR nya tidak ada, tidak masalah, tapi ini unitnya tetap mantap menurut saya. Untuk kelengkapannya di sini ada teleskop dari basnel ukurannya 39x40, dan habis ini akan datang sunhead nya di sini ya, untuk STKS dan juga kartu garansinya semuanya sudah lengkap. Kita akan kirimkan unit Predator 500cc ini beserta kelengkapannya. Nanti ada tali sandang, swivel, kok swivel enggak ada swivelnya, ini model jerat, ada peredam, dan juga gantungan mic, mic test. Kita kirimkan kepada Bapak, oh ini dokter Wahyu Ardiansyah, ini di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kita kirimkan pakai JNT Cargo sore hari ini juga. Dan kita geser lagi di sebelah sini, karena ini unitnya masih trouble. Ini unitnya adalah Marauder Benjamin full black ya, ini. Ya, ini full hitam. Full hitam fully kayak gini. Ini masih ada solasinya, nanti bisa dilepas ini solasinya. Dan kita akan lihat untuk kelengkapannya saja. Kelengkapannya ada apa aja? Di sini untuk kelengkapannya unit Marauder D38 full black, dan juga teleskopnya Predator Thomson ukuran 39x40. Kita akan kirimkan unit ini beserta kelengkapan lainnya ya. Ini ada magazinnya, ada peredam, ada juga tali sandang. Semuanya udah lengkap, kita akan kirimkan ini kepada Bapak Winner Simanulang di Sumatera Utara, ini Sundutan. Kita akan kirimkan sore hari ini juga. Dan kita geser lagi ke sebelah sini. Di sini ada unit seperti yang tadi. Di sini adalah Predator 500cc full black kayak gini. Ya, tulisannya made in Indonesia ya. Kita local pride sekali pokoknya. Nah, kayak gini unitnya mantap sekali loh ini. Glossy gitu, ini ada hasil akurasinya di sini. Ini hasil akurasinya keren juga. Kita akan kirimkan ini beserta kelengkapannya, ada teleskop dari spek ukurannya 312 di sini. Ada pompa RV lengkap dengan peredam, tali sandang, magazin, gantungan juga mistes, dan juga tas senapan lengkap dengan STKS-nya juga ya. Ini dan juga kartu garansi semuanya lengkap. Kita kirimkan kepada Bapak Irham Munanjar, ini di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Kita kirimkan sore hari ini juga pakai JNT Cargo. Kita lanjut lagi ke sebelah sana. Di sini ada FX Royal warna hijau cincau kayak gini. Ini si hijau,
Ini unitnya kayak gini. Untuk kelengkapannya kita cek dulu apa aja. Ini kelengkapannya unit saja atau bawaan, ada perdamnya ini kita habis tes. Untuk hasil akurasinya di sini masih oke ya. Masih rapet. Untuk kelengkapan lainnya ada peredam, tali sandang, magazin, kanami juga mistes, dan tas senapan pastinya. Kita akan kirimkan unit FX Royal hijau ini kepada Bapak Pangga. Ini di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita kirimkan pakai JNE JTR sore hari ini juga. Dan kita lanjut lagi, di sini ada FX Royal juga. Ini warnanya merah. Merah candy ya ini. Di sini. Ini untuk akurasinya ternyata punyanya si merah candy. Harus dites ini habis ini. Di sini untuk kelengkapannya apa saja? Kita cek, ada teleskop spek ukuran 3 12 x 40, ada pompa RV, ada bipod, dan juga ada topi. Ini topinya SR. Ada tas kamu, ini ada mountingnya juga untuk ke teleskopnya. Ini ada magazine, peredam, dan juga tali sandang. Kita akan kirimkan unit Royal warna merah ini atau FX Royal warna merah candy ini kepada Bapak Hasan. Ini di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kita kirimkan pakai JNT Cargo. Jadi pengiriman kita kali ini sudah lebih ke JNT Cargo ya, karena lebih aman menurut kita, tidak banyak komplain. Dan kita sudahi dulu untuk vlog kita di hari ini. Buat teman-teman yang mau beli senapan, bisa langsung saja untuk menghubungi nomor CS kita yang ada di bawah ini. Ada 3 nomor CS kita, CS1, CS2, dan juga CS3. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita, ada di Seradu Rival, dan juga subscribe YouTube kita, ada di Seradu Vlog dan juga Seradu Rival Indonesia. Dari saya Abdi, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.